karena ketersediaan masker medis yang semakin hari kian menipis dan langka, sejumlah ilmuwan dan pakar pun menyarankan penggunaan masker kain bagi kita yang sehat. Meski sebagian ahli menilai kalau masker kain kurang efektif mencegah virus corona, namun masker jenis ini diklaim masih bisa menghadang droplet dengan baik. Salah satu keuntungan dari penggunaan masker kain ialah masker ini bisa dipakai berulang-ulang. Namun, kita harus tahu betul bagaimana cara merawat masker kain agar bisa terus dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut beberapa tips merawat masker kain untuk mencegah virus corona. Yang pertama, sekali pakai langsung dicuci. Meski bisa dipakai berulang-ulang, bukan berarti kita bisa memakai masker kain secara terus-menerus tanpa mencucinya. Agar bisa mencegah virus corona, disarankan untuk langsung mencuci masker kain setelah sekali pakai. Yang kedua, cuci menggunakan air hangat. Pakar mengatakan masker kain disarankan untuk dicuci menggunakan air hangat. Hal ini dikarenakan suhu panas akan membunuh semua virus dan bakteri yang menempel pada masker kain. Yang ketiga, cuci menggunakan deterjen. Penggunaan deterjen akan membuat masker kita jauh lebih bersih dan kembali wangi, sehingga memberikan kesan nyaman saat digunakan lagi. Yang keempat, keringkan pada suhu yang sangat tinggi. Karena virus akan mati pada suhu yang tinggi, maka setelah dicuci masker kain, kita bisa menjemurnya di bawah panas matahari yang sangat terik. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!